Tiga anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Intan Jaya, Papua dilaporkan tewas seusai berupaya menyerang aparat. Dua dari tiga anggota KKB tersebut sebelumnya melakukan provokasi untuk mengajak perang terbuka dengan aparat. Ketiganya diketahui bernama Janius Bagau, Januarius Sani, dan Justinus Bagau. Menurut Kepala Penerangan Kogab Wilhan III, Kolonel Suryastawa dalam keterangan tertulisnya mengatakan, peristiwa terjadi pada Senin 15 Februari kemarin. Saat kejadian, aparat TNI tengah melakukan pengejaran pada pelaku penembakan Prada Ginanjar. Seperti diketahui, Prada Ginanjar tewas dalam aksi baku tembak dengan KKB pada Senin kemarin. Seorang pelaku bernama Janius Bagau disebut kabur dengan cara melompat ke jurang saat mengetahui keberadaan petugas. Petugas sempat melepaskan tembakan agar pelaku menyerah, namun ia tak tertangkap. Tidak berselang lama, petugas mendapat laporan mengenai penemuan seorang warga yang mengalami luka tembak dan dilarikan ke Puskesmas Sugapa. Seusai dilakukan pengecekan, dipastikan orang tersebut adalah Janius. Dua rekan Janius, yakni Januarius Sani dan Justinus Bagau, kemudian datang ke Puskesmas dan berupaya membawa kabur Janius. Aparat TNI yang berjaga kemudian segera melumpuhkan ketiganya, lantaran mereka berupaya menyerang dan merampas senjata aparat gabungan TNI-Polri. Pihak TNI pun memastikan ketiganya merupakan anggota KKB yang selama ini kerap melakukan aksi teror pada masyarakat dan juga aparat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!